Sekolah Menengah IMPS Yayasan Terengganu Besut merupakan salah sebuah sekolah yang masyhur di bumi Besut. Sekolah ini mempunyai etos dan nilai-nilainya yang tersendiri yang menjadikan sekolah ini begitu unik dan berwawasan. Sekolah ini menggabungkan beberapa kurikulum antarabangsa, antaranya Asyhadah Al-Ulya Ulul Albab, Dual Language Program DLP dan International General Certificate of Secondary Education IGCSE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya bersama Tuan Pengetua Sekolah Menengah IMPS Yayasan Terengganu Besut, Tuan Haji Abdul Wahab bin Muhammad Arsyad. Jadi saya ingin mengajukan beberapa soalan. Yang pertamanya, pada pendapat Ustaz, pada pendapat Tuan, apakah IMPS ini dapat memacu dan memangkin transformasi pendidikan negara di Besut khasnya dan di Malaysia amnya? Saya berpendapat bahawa sekolah kita lebih transformasikan. Maka kita, apabila dikenalkan oleh kerajaan Malaysia dengan kelembagaan sepatu sekolah, kita penting untuk disebut dengan baik dan kemudian kita berubah lagi dengan perasaan-perasaan pertalan antarabangsa. Kemudian apabila kita mendengar ada satu kelembagaan baru iaitu IGCSE, maka anak-anak kita ini, kita mula menduduki IGCSE dan sebenarnya itu yang disebutkan kritis kepada kelab tersebut. Dan baru dua kelab bahasa kemudian menggunakan DLP Dual Language Program, maka kita memohon untuk menjadi sekolah agama pertama yang untuk mengikuti program Dual Language Program ini. Jadi Alhamdulillah kita mewajibkan pelajar-pelajar kita untuk menduduki DLP. Akhirnya insyaAllah kita akan anak-anak Terengganu ini akan lebih maju, di mana mereka boleh bertanding di peringkat peringkat bukan sahaja kebangsaan, malah antarabangsa, di mana peperiksaan IGCSE ini sebenarnya O-level yang diiktiraf oleh pihak Malaysia. Jadi IMPS Besut diiktiraf sebagai pusat untuk kita menduduki peperiksaan ini semua. Dengan itu saya merasakan IMPS Besut boleh menjadi pemangkin kepada pendidikan negara. Dan yang paling baru program yang kita ada ialah program Ulia, Syahadah Ulia Ulul Albab. Ianya kita gabungkan antara program tahfiz, sains dan ditambah baik lagi tambah nilainya iaitu dengan pembacaan kitab turas. Jadi dengan adanya kitab turas, iaitu kitab-kitab yang berujung kepada ilmu-ilmu yang muktabar, di mana anak-anak hari ini, alhamdulillah hari ini cukup ceria dengan ilmu baru yang kita sebarkan ini. Dan kita mengharapkan pihak KPM dan KPT Kementerian Pendidikan Tinggi dapat menyambut dengan baik sebagaimana yang kita bincangkan, iaitu anak-anak kita ini suatu masa akan mendapat pengiktirafan dual major, iaitu double major di universiti, ataupun dua ijazah yang telah pun dikenalkan oleh pihak-pihak universiti. Alhamdulillah, sejak ini nampaknya universiti tempatan Universiti Awam Malaysia telah pun mula marak langkah ke arah tersebut. Dan kita mengharapkan perancangan kita, iaitu anak-anak kita ketika itu berumur 21 hingga 23 tahun telah pun menghasilkan ijazah kedoktoran dalam bidang-bidang yang kita harapkan untuk memenuhi pasaran semasa, untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berpaksikan kepada apa yang kita namakan wasati, ya, ataupun memenuhi maqasid syar'iyah yang kita harapkan supaya menjadi baldatun tayyibatun warabun rafun. Nah, itu yang saya katakan. Kejayaan IMPS Besut dalam gabungan kurikulum akademik dan kurikulum hafazan dapat menzahirkan hasrat mentransformasikan Besut Baharu dan memenuhi prinsip ke-8 transformasi Terengganu Baharu. TV iBest, gerbang informasi Anda.